sekarang saya ada di Desa Bitunuris, Bitunuris Selatan, Desa Dalum, Desa Salibabu, Desa Balang, Desa Salibabu Utara. Ayo saksikan terus perjalanan Salib Pasca 2022 di Pulau Salibabu. Sebelumnya Singgawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis Singgawe. Oke, selamat pagi. Hari ini kita berada di Desa Bitunuris Selatan. Setelah Salib Pasca Nasional pada hari kemarin di Arak, hari Jumat, Kamis dan Jumat, kini kita berada di Kepulauan Salibabu, dan hari ini kita start dari Desa Bitunuris Selatan, selanjutnya ke Bitunuris, Salibabu, dan sampai ke Desa Balang. Jadi perjalanan Salib Pasca Nasional hari ini kita akan mengelilingi wilayah Kecamatan Salibabu. Ya, untuk persiapan yang ada di Kecamatan Salibabu itu sudah dipersiapkan sudah dari awal-awal bulan. Kami sudah mempersiapkan semua fragmen yang ada di setiap desa, bahkan dari 3 minggu yang lalu sudah dilaksanakan latihan-latihan dari tiap desa, melibatkan seluruh jemaat, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang ada di seluruh desa, 6 desa di Kecamatan Salibabu. Dan saya pikir untuk hari ini pelaksanaannya kami sudah cukup siap untuk Kecamatan Salibabu. Kami mengatasnamakan seluruh warga masyarakat Desa Bitunuris Selatan menyerahkan salib kepada pemerintah Desa Bitunuris untuk diacarakan seluruhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dengan membacakan puji dan syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya atas nama pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, bahkan seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu, kami siap menerima Salib Pasca Nasional. Thank you.
Desa Bitununis setelah salib diserah terimakan dari Desa Bitununis Selatan ke Desa Bitununis. Dan sekarang salib akan diarak mengelilingi Desa Bitununis. Saksikan seperti apa jalan salib di Desa Bitununis. Selesai sudah arak-arakan di Desa Bitununis. Sekarang salib diarak menuju Desa Dalu. We'll be right back.
saya menyerahkan salib pasca nasional ini kepada pemerintah Desa Dalu hanya di dalam nama Bapa, anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Roh Kudus. Dari pemerintah Desa Dalu bersama DPD, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Desa Dalu menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena atas kebaikan dan kemurahannya kami diberikan kesempatan untuk menerima salib pasca nasional dan siap mengarak-arakan dan praktiknya di Desa Dalu. Lembaga kita merayakan pasca nasional Desa Dalu saat ini. Pemerintah, pelayan khusus, jemaat dan masyarakat menyambut dengan penuh sukacita. Ada juga
juga di desa. Ayo bawa orang ini kepada Herodes, karena itu adalah wilayahnya. Saat ini kami serahkan salib Paskah Nasional pada pemerintah Desa Salibabu, tokoh agama, tokoh masyarakat dengan penuh sukacita dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pemerintah Desa Salibabu bersama masyarakat jemaat yang ada di Desa Salibabu siap menerima salib dan dilanjutkan jalan dia jalur rasa. Akan aku berbuat pada orang yang kamu sebut raja orang pemerintah Desa Salibabu bersama warga masyarakat yang ada di Desa Salibabu akan menyerahkan salib kepada pemerintah Desa Balang untuk dilanjutkan jalan Via Dolorosa. Saya atas nama pemerintah Desa Balang, BPD, tokoh pimpinan agama di rumah gereja yang ada, tokoh adat, tokoh masyarakat bersama seluruh warga masyarakat Desa Balang menyambut dan menerima jalan salib Via Dolorosa untuk dilaksanakan. Puji Tuhan, salib telah kami terima dalam keadaan baik. Sementara para serdadu serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di atas kepala Yesus, lalu mereka kasihnya berlindung. Salam hai raja orang Yahudi. Sedang di luar orang banyak terus berteriak. Menjaga. Minggir.
Karena engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Tidakkah engkau takut? Ia menerima hukuman yang sama sepertimu. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di saat ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi lama sabbatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat, dia memanggil kalian. Maka datanglah seorang dengan bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukannya pada sebuah sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baik, baiklah, kita lihat apakah Elia akan datang. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Jangan, janganlah kita membaginya menjadi berpotong. Tetapi mari kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang diselipkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan menemui dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Benar,
Yesus tidak berada di dalam. Apakah dia sudah dicuri? Ataukah dia sudah bangkit? Ayo, kita segera memberitahukan kepada murid-muridnya. Lalu mereka keluar dan meninggalkan kubur. Nah tentunya pada saat ini, kami pemerintah wilayah Kecamatan Salibabu memberikan apresiasi yang sangat besar kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kecamatan Salibabu, mulai dari Desa Bitunuri Selatan sampai dengan Desa Salibabu Utara.